Menjelang Hari Raya Idul Adha, Pemkab Madiun melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro menggelar pasar murah di Desa Sumber Gandu Pilang Kencang Senin 26 Juni 2023. Masyarakat dapat membeli aneka kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak, gula, telur, mie instan, daging ayam, bawang merah, bawang putih, dan susu dengan harga lebih murah dibanding harga pasar. Kabid Perdagangan Tony Eko Prasetyo mengatakan pasar murah ini digelar untuk mengendalikan inflasi serta membantu keluarga berpenghasilan rendah dan stunting untuk meningkatkan gizinya. Dalam rangka pengendalian inflasi menjelang Idul Adha, ya. Jadi ini khusus untuk operasi pasar dan juga sinergis dengan stunting di Desa Sumber Gandu Pilang Kencang. Ini ada 9 ya, kita sekarang 9, jadi mulai beras, minyak goreng, gula, ada telur ya, susu ya, kita bawa susu khususnya untuk susu ultra ini ya, dan juga ada daging ayam ya, juga ada komoditi lainnya ya. Kurang lebih untuk beras 1,5 ton ya, daging ayam dan telur kurang lebih ada sekitar 500 kilo. Rata-rata lebih murah 3.000 sampai 4.000. Harapannya dengan adanya operasi pasar ini bisa mencukupi kebutuhan menjelang Idul Adha ya, dan juga membantu warga stunting untuk peningkatan gizinya. Tasinah warga RT 14 Sumber Gandu Pilang Kencang mengaku senang bisa belanja dengan harga murah sehingga bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Selain Tasinah, masyarakat setempat juga memadati lokasi pasar murah untuk antri belanja sembako. Sakit bantu masyarakat antri. Belanja apa mawon ini beras gula gitu. Harganya lebih murah apa? Lebih murah ya. Itu sakit bantu masyarakat antri.